sekarang ini kita jatuhlah kalau pembelian di pusat-pusat yang besar, dia boleh beli tak lebih daripada 10 para peniaga tu. Dan pada pekerja restoran dan sebagainya, bukan pekerja, pemilik restoran, pihak pemborong telah berbincang dengan mereka, kementerian juga campur tangan, supaya mereka beli beras import dengan harga borong, supaya mereka kurang membeli beras tempatan. Sebab beras tempatan ni kalau berkadaan biasa seperti sekarang, ia mencukupi. Melainkan kalau restoran-restoran besar mengubah untuk membeli beras tempatan secara besar, maka kekurangan akan berlaku sekejap hal beras tempatan ini.